Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryal Bohari. Saya dari Pangkalan Sabah Besaraya. Saya akan mengajarkan tugas Undang-Undang Dasar 1945 membuka bahwa sungguh yang kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan Indonesia kehidupan bangsa yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan kenegaraan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.